Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Gawake. Kali ini Didi Caridi bersama channel DC Gawake akan berbagi video tentang pekerjaan di Korea Selatan, yaitu pada saat bongkar barang ya, pas datang barang di situ, barang untuk packing. Gimana kerjanya? Kita lihat. Check this out. Beginilah prosesnya pada saat membongkar barang yang baru saja masuk ya. Di sini menggunakan forklift, dan ada dua forklift yang kelihatan di situ. Ada ini pak ya, jadi dus yang akan dibuat untuk mengemas terinya yang digunakan untuk packing nanti. Nah, ini kelihatan ada karyawan yang sudah katakanlah tidak bekerja. Nah, maksudnya di situ masih bekerja kan, tapi sudah agak senggang ya, hanya yang menggunakan forklift saja yang masih bekerja. Dan di sini di pabrik teri ini sistemnya tidak ada lembur ya, sama seperti fishing kontraknya, jadi gajinya gaji bagi, misalkan gajinya 2 juta ya, tetap 2 juta walaupun libur, walaupun itu lembur sampai malam, ini tetap saja segitu gajinya. Dan di sini ada CCTV di mana-mana ya, itu kelihatan di atas itu ada CCTV juga. Ini teman kita ini yang dari Indonesia yang menggunakan bab ini, teman kita dari Indonesia asal Cirebon. Dia satu pekerjaan dengan saya, dan di situ dia sedang membantu mengawasi. Menata atau agar tidak berantakan ya, atau menabrak gitu. Oke, seperti itu sekilas pekerjaan di Korea Selatan. Oke, demikian tadi sedikit pengalaman ataupun video yang Didi sudah share. Jangan lupa ya, subscribe channelnya biar bisa mendapatkan video-video terbaru dari DC Gawake, dan juga informasi-informasi tentang PMI Korea Selatan dan pekerjaannya, baik di fishing maupun manufaktur. Oke, salam sukses selalu, like, comment, and subscribe-nya jangan lupa untuk mendukung channelnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.